fokus dulu bisnis untuk fokus sama keluarga saya nantinya. Bisa aja. Akhirnya sangat serius gitu di dunia kuliner saat ini gitu. Apa sih yang target lo apa sih gitu? Ya memang ketika saya di entertain, ketika saya pertama kali terjun di dunia entertain, saya berpikir atau mungkin mungkin suatu saat saya bisa menjadi atau bisa merambah ke dunia bisnis. Soalnya saya punya pengertian seperti Loris, Tugas, yang bisa selain sebagai partner juga sebagai mentor bagi saya, mengajarin saya cara-cara berbisnis gitu. Ya pelan-pelan sendiri saya belajar, yang mudah-mudahan lah saya bisa seperti beliau ini, yang semua bisa dibilang, bisa dikatakan bisnis yang dijalankannya banyak dan ya, alhamdulillah ya. Sama-sama saling bantu lah ya. Mungkin kalau dari sisi saya dari sisi pengusahanya, kalau dari sisi kakak kan dari sisi public figure yang bisa membantu untuk exposure dari perkembangan dari brand dan resto kita. Jadi kita sama-sama kolaborasi. Sebenarnya hari ini harusnya ada Kobas, cuman Kobas lagi berhalangan karena lagi sakit. Biasanya kita bertiga, sebenarnya kita berdua. Ya. Semakin serius di dunia bisnis, mungkin ini satu langkah untuk pernah kepikiran gini gak sih, kayak dunia entertain ini kan gak selamanya gitu, jadi lebih ke dunia bisnis untuk mempersiapkan masa depan atau gimana? Iya bisa aja, suatu saat ketika saya udah kerja di entertain, saya bisa ada fokusnya ke dunia bisnis, tapi ya saat ini memang saya ingin menyerap keduanya, ingin fokus keduanya, makanya di dunia tarik suara pun saya juga mengasap saya sambil belajar juga. Dan ya memang banyak orang bilang bahwa di internet itu ada batasannya, ada usianya. Dari situlah mumpung saya dikasih kesempatan, ya saya belajar banyak lah bagaimana cara bisa berbisnis dalam suatu usaha. Tapi itu pemikiran serius, maksudnya benar-benar meninggalkan entertain dan sekarang di dunia bisnis gitu kan? Masih sekarang di dunia bisnis itu yang semuanya kurang bisa harus tinggal di entertain sepanjang, insya Allah jangan nyawa kan saat siang yang bisa menjalankan keduanya. Dan memang ketakutan itu sempat ada gak? Kan? Apa lu udah sempat rasanya ketakutnya di entertain? Istilahnya lu udah habis di entertain, ada lu kok ada visi lain nih, antisipasi ya lu untuk walaupun dibilang habis pun kita sebagai manusia pasti ada dari rasa titik lelah ya, satu biasa. Saya juga berpikir bahwa walaupun saya udah habis istilahnya, ya mungkin aja saya muncul dulu lagi mungkin, lalu saya fokus dulu, saya fokus untuk bisnis, untuk fokus sama keluarga saya nantinya, bisa aja seperti itu.